dipotong-potong, lalu saya kasih garam dan saya remas-remas seperti ini ya teman-teman, supaya tekstur labunya itu lemes dan gak kaku. Untuk ladanya nanti saya masukkan setelah hampir matang ya teman-teman. Dan ini saya ulek sampai sedikit, lalu tumis bumbu menggunakan api kecil, tumis sampai harum. Setelah harum, masukkan labu sambil diaduk-aduk sampai bumbunya tercampur sempurna. Bisa ditutup supaya matangnya cepat. Dan setelah setengah matang seperti ini, masukkan penyedap rasa dan juga lada. Aduk-aduk lagi sampai tercampur sempurna.